Oke okay guys, inilah Noto. Papa pakai batu, saya sih. Oh, kawin deh? Iya. Oh. Sangguja karo sih? Opo. Opo. Tarigu sangguja? Tarigu sapa. Tarigu sama. Japi. Japi sapa. Ode Maria. Bawura dua. Bawura dua. Dua lah sakaru. Wajah. Pak Roso udah khusus ya? Iya. Mau kabupaten poso sih karena udah anu, eh? Udah khusus ya, Pak Roso Raya. Iya, Pak Roso Raya. Oh aja, iya. Oke. Iya, kita lihat Noto naik turun di mobil. Tadi kakak Ira tanya enak. Pone naun deh guys, Noto. Hah. Lagi antar sapi, babi. Bersama dengan nyonya. Temannya siapa? Dengan ibu siapa ini, Bu? Temannya siapa? Saya, Ibu Balanda. Dari Jepang. Dari tadi Jepang. Subuh turun loh di sana. Iya, di bandara. Di bandara Soekarno-Hatta. Malam-malam juga naik mobil. Iya. Dari rencana kemana ini, Bu? Sampai di Poso. Oh, rencana mau ke KWND. Oh. Membantu keluarga. Iya. Pergi antar, pembantu, bahasa orang Papua. Bagaimana hubungan keluarga dengan Noto ini? Oh, dengan Noto. Itu Noto, saya punya anak serami. Oh. Karena mamanya Noto, kemenakan. Adik saya, adik kemenakan. Kandung saya. Ada bapaknya di belakang. Itu loh bapaknya, di belakang. Halo. Halo. Halo guys. Oh, cari apa guys itu? Jangan lupa, Pak. Oke, teman-teman. Hari ini kami mengantar bantuan ke pihak perempuan untuk langsung pakai tumbur laut. Ya, biar mangin lagi. Dari langsung kah? Langsung pakai tumbur itu lain. Noto ya. Ya, biasa aktor di Pamona Channel. Oke. Dukungannya like, comment, dan subscribe channel saya ini. Udah minum yang kayak itu. Apa berkembang. Kita ikuti keseruan perjalanan kami selanjutnya. Oke, kami telah memasuki apa ini, Bu? Daerah apa ini? Daerah Cilangkah. Udah mau masuk pasar. Pasar ya. Menuju di depan kita ada tulisan welcome to Poso. Selamat datang di Kota Poso ya. Dalam rangka mengantar bantuan pesta. Eh, apa nama ini? Iya. Bantuan pesta. Tuh loh pisangnya banyak sekali. Di depan adalah itu sapinya balik-balik. Itu sapi dikemudikan langsung oleh Supmanoto. Supmanoto. Kami sehingga istirahat sejenak di tanah milik TNI AD Kompi. Ya. Ini enggak si Noto sih. Maling memang kini japi pembapu sih. Si, ini apa aja lah. Japi mabo ya? Japi mabo kan? Mabo japi pembapu? Japi pembapu tak kamu mabo kau ini. Mabo japi pembahu ane tumpunya mangkini memang aduh. Iya, waktu aku ngene to, dia pernah kelengi. Oh, kebangkainya japi. Langsung. Tak kena Paul Jalove ada kita pe kartu anu. Pas mas pakai kita pinong. Gamo. Langsung. Ayo. OTW guys. Iya, kita jalan mari
Banu Ombea bawa bantuan. Sekarang mampak pena umo japi guys. Wah, lihat tumpung koro sendate mempone mo. Tumpung koro sendate mo. Japi noto. Sama kerbau itu. Tumpung koro itu. Tumpung koro. Tuh bukan apa ya, pencet lihat modelnya. Tato Anda Indonesia. Tato. Pomongnya bisa nih modal apa? Iya, anak. Tapi susu. Bar menang rikasnya boleh mau. Bar susu kan asal gara-gara itu juga. Tanggung jawab mami. Iyo, bara lapa mun ini nih. Nah. Leputonya gadis. Gadis tohnya sih japi. Japi japi pro lah. Ya, selamat siang, shalom. Shalom. Bersyukur sudah tiba di KWN dengan penuh selamat. Kita akan melanjutkan apa yang menjadi tujuan dari rombongan keluarga pihak laki-laki pada siang hari ini. Namun sebelum itu, kita akan menikmati dulu berkat Tuhan. Nanti kita berjalan santai untuk acara-acara selanjutnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami bersyukur atas segala kasih dan pemberkatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap rencana dan harapan-harapan kami, Tuhan selalu memampukan kami sehingga kami boleh melakukannya dengan baik dan benar. Ini pun yang menjadi bagian kesaksian iman dari kehidupan keluarga, di mana pada saat ini apa yang menjadi rencana dari kedua belah pihak telah menentukan hari untuk penyerahan segala kebutuhan pesta. Puji Tuhan, Tuhan telah memberkati perjalanan dari Sulewana hingga boleh tiba di KWND ini dengan penuh selamat. Tuhan juga boleh memberkati kendaraan sehingga kami berjumpa dalam sukacita. Namun Tuhan, sebelum kami melanjutkan acara kami pada siang hari ini, kami akan menikmati terlebih dahulu berkat Tuhan yang boleh disediakan oleh keluarga Gorontalo Mustafa. Berkatilah kami sehingga ada kuat dan sehat di dalam. Dan kami pun akan melanjutkan kegiatan acara kami pada siang hari ini. Tuhan Allah kami, terima kasih, kami mau sambut berkat-Mu dengan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Amin. Silakan. Bantu pun besuku kau boleh barang keempat. Jadi nak ukir itu ni nanti di 860. Jadi dia anu kui salah boleh kita rendek. Ya aku sebab aku pun tanda tangan dia aku perhatikan di sini. Dia sudah salam bagi aku. Jadi jam 800 kena pun dah. Nak kata cari sangka nikani. Dia boleh bergaya dengan artinya kalau bisa jam 9 kan rasa. Selama ini jam 8 memang lama jam di Om Nyoto Malike si musureme barakatimu kita mari melayani kami mengkajam karindate. Tapi saya rasa untuk tumpung koro dengan saksi orang tua karena ada persiapan untuk katekisasi mungkin bermalam katekisasi bro kapan siap itu pertama karena waktu itu kita oke tata usaha mami jam 8.960 Pak. Jadi kalau kamarnya jam 8. Jadi itu yang sebenarnya jam 8 kita terima tamu. Terima tamunya itu nanti kita bicara bagaimana rentetan acara bahwa di dalam pembubia Banda Tong Sirangin atau Tua Yana mungkin ada speak and Helen-nya saku di acara jadi supaya tidak terlalu baku tarik. Tahu jam 1 liu muka pembe mumbeluku mau tolong dari kompo nyoto
kagugu mau kumpul ngadong ya jam 1 ini marah rata gagal ya. Kalau memang tuh ada acara tambah-tambahannya ya setengah satu itu ya kita sudah supaya pas jam 1 makan ke pura ya Bu. Karena kami rumahnya sebenarnya so ada masukan dulu lagi kita punya teman karena biasa kita mengundang mereka itu pihak agama Islam Muslim karena ada jam sembahyang mereka jadi kita nu topetane mah kuli rata utase bejela karena nu ana lima waktu kojo mana itu gunakan situ jadi ane koe bakolo bale kade sabarana bena popusi reba bos mami re kade sabarana ba pokoknya masuk. Nah itu yang pertama. Yang kedua capil. Supaya 10 hari sebelum itu kita sudah melapor kalau memang kita mau capil di sana segala sesuatu bisa diatur tinggal kita timbang jadi selama anu ya aku kades ini ofisnya bepa kades anu opinoan aku ingin saya bisa diposisikan jadi ini saya terbuka saja ya bagi saya apa capil itu kan gratis. Nah itu tapi jelau bagi si bejela kan kamu jalan na capil tapi sudah bisa ditalangi karena padat mau ditalang di jauh gate ya merwali kita minta kebijakan setidak dulu setidak segala galanya ya. Bisa diatur ya. Tidak ada yang tidak bisa zaman sekarang nilai saya masih baju. Nah, jadi itu yang pertama dokumen kelengkapan administrasi untuk masuk nikah capil lurah kades dan Sulemana lurah B kades 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 supaya bisa ini kan disiapkan berarti ane di asamsi ini mau beli tampang po festam sepo tinggok ada di ya ada bisa diundang di sini ditampa pesta ditampa nah, tinggal di kita kore. Posisikan ane mau lebih merata di gereja ya posisi aku rodongkan itu anu kami di Sulemana to biasa kami menau maka menau di kantor di poso kita tatan itu sekarang memang iya, sekarang kecapil oke didatangkan iya. Ke kantor tinggal kita pikir anggaran di mana anggaran kan nah, Eva kutu mengena saya terbuka saja jadi Eva aku urus si pengisi memang tunda jam surat nak terbitkan nah, tinggal negosiasi dengan ujung tombak tetapi ya ada nepada anda sesuatu tusuk siati jadi saya nak ketancan saya mereka tinggal lobi nato Pak Guru sih jadi ini yang dari kami pemerintah saya rasa lain-lain nah, itu ada pasir baju kami topi tahu kita tak urusi sangkan ikani papa mama kepin kita sangkan ikani heba kan tak biasa menyangkut susunan panitia ada jadwal tak petoka jaja kari aku sabentove pun mau dan kita sangkan ikani tempo kat kembali di kan sila mau lima itu nanti sekali yang macam sore ini barang kubur apa kan dia mau terlibat nama negosiasi kemudian tidak tergeser lagi nanti setelah negosiasi pak pendeta ya dan mudah-mudahan pengetahuannya nanti kita bisa mau berbang sih jadi memang jamin disesuaikan jadi itu susah juga kalau kita di UMN sih yang atau nenek kita terpaksakan jadi kita yang menyesuaikan waktu yang ada ini ya jadi mungkin rencana hari Minggu tanggal 8 itu rencana kateksas ya jamnya nanti di kantor sebagian mabengi bu merbali atau pemimpin maling itu nyatana negosiasi di pendeta nanti ya para pendeta ya selanjutnya ya mungkin untuk masa sebu banyak para yang tak percaya bu anu jelasin atau mungkin warai kita mau atau nu anu mau besura nih sih ya mungkin ada ibu-ibu ada mau cek sih nak cek mencari nanti di cross check. Kebahan mau kita cek kalau tahu suruh. Ya mungkin re tambahan dari kita dari bawa. Terima kasih buat kita sibuk jajar dan musuh ibadah. Dan
jadi ada tutup acara siwa keluarga mau persiapan mau berangkat kembali ke Sulawana mau berdoa supaya kita bisa tiba yang sama. Silakan. Iya, sebelum kita berdoa mungkin dari majelis jemaat meminta kita harus tepat waktu nanti karena pengalaman-pengalaman akhirnya kami di gereja karena sudah mau resepsi terbatas seperti itu. Jadi tolong nanti untuk mama pengantin yang mau kasih pakaian harus tepat waktu, demikian rombongan dari Sulawana juga supaya kita mulai tepat waktu, jangan lama diadat karena resepsi harus jam 1. Ke gereja tinggal seadanya. Iya, seperti itu. Jadi harapan kami semua acara nanti berjalan dengan baik dan kalau ada koordinasi yang baik tepat waktu pasti semuanya akan baik. Iya, mari kita menyerahkan kehidupan kita bahkan secara khusus perjalanan untuk keluarga dari saudara Noto untuk kembali ke Sulawana. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami bersyukur kedua belah pihak pemerintah, kedua belah pihak dewan adat maupun kedua belah pihak majelis jemaat. Kami percaya Tuhan akan melengkapi kami dengan segala yang kami butuhkan di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan kami masing-masing. Jadi untuk sementara ya, tadi pada kelompok rata demikianlah pertemuan kita siang ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat menjelang sore.